turnamen bola voli Kelurahan Jatisari tingkat RW. Tingkat RW Kelurahan Jatisari Mijen Semarang yang dipertandingkan oleh putri dan putra dengan hadiah total uang tunai 13 juta rupiah. Namun ketika saya merekam yang lagi main bukan yang putri tapi yang putra. Aduh, kurang menarik ya. Saya datangnya mungkin telat. Nah, putrinya mungkin lebih pinter-pinter daripada yang putra-putra mungkin, sehingga dimenangkan oleh putri yang lebih banyak, yang putra kurang banyak. Dan pemenang putrinya berasal dari RW 9 sedangkan putranya dari RW 11.